Secara umumnya, saya yang mengalu-alukan ya, langkah PKPB ini dalam mengekang penularan yang lebih buruk ya, yang kita tak dapat nak jangka. Seperti mana yang telah kita maklumkan ya, pada semasa musim PRM Sabah yang lalu, keadaan berjaga-jaga perlulah diambil ya, meskipun sedikit lambat. Tapi kita telah menyaksikan ya, bagaimana keadaan di Sabah pada keadaan ini memerlukan banyak usaha-usaha dalam mengekang keadaan di sana. Dan kita perlu memahami dalam masa yang sama Kementerian Kesihatan telah pun memobilisasikan sebahagian daripada kaki tangan, dan kita harap keadaan yang sama tidak akan berulang di mana-mana tempat di dalam negara kita Malaysia. Sehubungan dengan itu, PKPB ini adalah wajar dilaksanakan untuk memutuskan jangkitan, seterusnya untuk melandaikan graf. Meskipun pada awal kita kata ia sepatutnya dilakukan secara bersasar.